Selamat pagi. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya hingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang. Dalam acara rapat teknis pelaksanaan pameran bersama Sumatera bagian selatan dengan tema Sejarah Perjuangan Rakyat Sumatera bagian selatan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat Museum Suppos Garuda Sriwijaya. Yang saya hormati salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita bisa dapat cuaca yang cerah dan juga kesehatan tadi untuk mensepakati pameran bersama. Dan satu dari 8 museum itu, satu di antaranya itu Museum Kepala Nasional Terakagani sebagai satu di antara peserta pameran. Harapannya ya biar generasi penerus ya minimal pertama itu tahu, oh perjuangan ini bagian dari upaya mencapai kemerdekaan. Keputusan rapat kita akan kerjasama pameran di Museum Suppos ini yang bertemakan Sumatera Selatan di masa 1945 sampai 1949. Rencana koleksi kita ada meriam kecepek, senapan kecepek, ada mesin cetak uang, tapi mesin cetak uang ini karena dia besar nggak bisa kita bawa. Tapi kita buat nanti dalam bentuk metro, kemudian uang yang hasil cetakannya pada masa itu, dan juga ada tank, kemudian ada topi baja. Kami bawa semua ke sini. Kalau kami ini baik kedinasan maupun pribadi yang merasa senang lah ya dengan adanya kegiatan pameran bersama ini. Mungkin inilah salah satu penarik pengunjung, walaupun di musim pandemi, kita harapkan di bulan Juli nanti mungkin sudah ada suasana yang agak kondusif ya. Jadi enak, pengunjung itu dari anak-anak sekolah, mungkin mahasiswa, kan? Masyarakat umum. Nah, kalau kesiapan kami di sini, kami sudah mulai berbenah sih, tidak mesti harus ada pameran, terus ini terus berbenah terus, supaya museum ini terkesan sebuah museum. Karena selama ini kan museum ini terkesannya nggak ada tanda-tanda museum di Lubuk Linggau. Nah alhamdulillah dari 2019 mulai kami masuk sini, Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan ya berbenah untuk segala kegiatan yang bisa membuat museum ini menjadi standar, sesuai standar museum. Sekarang ini saya hadir di Museum Suppos Garuda Sriwijaya atas perintah dari Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan untuk mengadakan rapat teknis pelaksanaan pameran bersama Sumatera bagian selatan. Hasil dari rapat yang sudah kami sepakati untuk petunjuk dan teknis ini sudah kami sepakati, baik judul dari judul pameran bersama ini sudah kami sepakati, tinggal menunggu data-data dari museum-museum yang mengikuti pameran. Sudah ditentukan pada tanggal 27 Juli 2021, karena ini sangat bagus karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Untuk pelaksanaan pameran bersama ini tetap akan mengedepankan protokol kesehatan, dan pelaksanaan pameran bersama ini akan dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021.